dengan tanpa bawa apa-apa, gue cuma bawa bawa bukunya karena gue udah keburu beli duluan. Jadi pokoknya ini yang beli di Gramet itu langsung, atau yang bawa buku dari rumahnya itu udah boleh minta tanda tangan. Jadi gue langsung datang ke sana, terus ngantrinya itu panjang banget. Jadi gue datang ke sana, sampai sana jam 12:30, gue makan siang dulu di sana. Setelah makan siang gue langsung antri, ya antriannya itu udah, pokoknya di Gramet di lantai berapa gue lupa, sampai eskalator udah dimatiin sampai jauh banget. Gue sampe bingung, ha ini antriannya dari sini. Dan itu gue antri sampai ada waktu istirahat pemotongan, istirahat buka puasa. Jadi dari gue antri dari jam 12:30 gitu sampai jam 6:30 lewat gitu. Akhirnya baru jalan lagi, dan itu udah wow, itu panjang banget kan. Dan habis itu kan ya udah kan, namanya kan gue dateng, gue cuma pengen dapet tanda tangannya aja udah bersyukur banget kan. Terus tiba-tiba ya udah maju sampai di Grametnya. Jadi dia ada di Grametnya, dia pasti di Grametnya. Pas dia di Grametnya itu, gue ambil asuransi dulu. Jadi kayak ada ruangan khusus. Jadi ada ruangan khusus buat dia duduk sama temennya yang Ara. Itu yang megangin kamera buat mungkin dia buat jadiin konten atau apa, gue nggak tahu. Tapi akhirnya nggak ada kontennya juga. Yaudah baris dong, ya kan? Baris. Jadi masuknya per setiap 10 orang. 10 orang masuk. 10 orang masuk. Giliran gue dong, 10 orang masuk tuh. 10 orang masuk, gue yang paling belakang. Terus gue bilang, kok orang-orang kayak pada bawa hadiah ya, gue gak bawa hadiah apa-apa. Terus pas yang udah maju satu, ternyata gue lihat dari belakang, oh cuma dapet tanda tangan sama dapet foto bareng ternyata. Jadi boleh foto bareng, tapi kayak dipercepat gitu loh. Karena kan mungkin dia udah capek juga kan, jadi kayak dipercepat gitu. Jadi satu orang maju kayak cepet gitu kan. Nah terus gue gak tahu gue jadi salting atau gimana. Jadi pas gue yang tinggal bertiga, dia sempat ngeliat ke gue gitu. Jadi dia lihat antriannya. Pas dia lihat ke gue, dia sempat tuh touch up. Kalau kata cewek katanya touch up ya. Jadi dia buka, dia ngadep ke belakang, dia kayak ngebelakangin gitu. Terus dia touch up gitu, kayak pakai lipstick segala macam gitu. Gue jadi gimana ya? Salting iya, terus maksudnya kayak, aduh kayak gue baper mampus kan gitu kan. Terus ya udah, pas giliran gue tuh deg-degan banget guys. Gue deg-degan banget, gue sampai yang kayak gue sampai nggak tahu mau ngomong apa, gue kaku banget, sekaku-kakunya. Terus habis itu dia juga jadi yang kayak, makasih udah dateng. Gue mikir kayak dari tadi nggak ada yang digituin. Makasih udah datang gitu. Ini mau ditandatangani mana? Gue jadi kayak, ya dari tadi maksudnya di buku dia buka tanda tangan kan. Ya gue bilang ya di depan gitu. Dan gue juga jadi nggak fokus gitu kan. Dia ada sedikit salting, gue salting mampus. Terus gue kasih gelang gue. Jadi karena gue nggak bawa apa-apa, gue ngomong, sorry aku nggak bawa apa-apa. Tapi mau nggak gelang aku kasih ke kamu gitu. Masa sih kata gitu. Itu gelang gue tuh gelang batu apa sih? Batu onyx tuh gue dikasih sama bapak gue. Itu gelang yang gue nggak pernah, kata-katanya tuh gue nggak pernah copot dari umur gue 19 atau 20. Itu akhirnya gue kasih ke dia. Terus akhirnya di beberapa konten dia itu pas gue kasih ke dia kan. Jadi di beberapa konten dia tuh pakai gelangnya. Jadi pas yang setelah ketemuan itu, jadi dia bikin konten dua konten yang dia lagi naik sepeda atau apa gitu. Gua ngeliat ada gelang gua, jadi gua makin baper kayak, ih gila punya gua dipakai loh gitu. Cuman kayak tolol aja sih, gua kayak terlalu mikir banyak gitu. Padahal kan mungkin kan ya namanya juga dikasih gelang ya pasti dipakai. Cuman gua yang terlalu mungkin kayak, gitulah. Terus pas ketika di beberapa konten kedepannya dia nggak pakai lagi, gua langsung kayak, ya udah nggak dipakai lagi gelangnya. Ah,
nyeritain aja agak nyesek, cuman ya udahlah. Gitu. Sumpah, itu kejadian yang gak bakal bisa gue lupain sih. Pas ketemu dia. Putus kali kok, gak mungkin putus dong. Gak mungkin putus. Gelangnya kuat coy. Itu cerita gue. Cerita singkat gue sama Ria coy. Dan itu pertama kali dan terakhir kali gue ketemu sama dia waktu itu. Kayak gitu guys. Makan di Karen's Dinner enggak? Ngapain? Emang kenapa di Karen's Dinner? Enggak mau gua. Begalak-galak. Mbak-mbaknya galak-galak. Tidak mau. Enggak ada kayak gitu ya. Enggak ada. Guys, kita singkat dongeng singkat di malam hari ini. Ajakin collab lah kok. Ya ajakin collab kan gak segampang itu juga kali. Gue harus tahu diri juga. YouTube gue gaming, dia makan, gak nyambung. Kecuali kalau gue kontennya dari awal tuh gue makan-makan juga, mungkin bisa gue ajak collab. Ya kali gue bukan siapa-siapa, cuman gamer. Hunt you to the end of the earth. Dan gue nggak tahu sebenarnya dia udah punya pasangan atau belum ya. Ya gitu. Ditikung sama kerabat sendiri tadi. Ya itu mah terlalu orang ya. Collab-nya lu main game sambil mukbang ya. Oh. Ngarep.com itu mah ngarep.com. Lalu ngiklan bukan kornet bang, CDA itu bukan kornet, gue tampol lu ye. Sembarangan meninggati langsung jadi kornet. Gendah dong. Nani kore. Bener taruh anjir, pasti dia SW entah ke bawah mimpi. Gua jarang mimpi orang. Gua jarang mimpi. Gua liat sama dia dicat. Kenapa jadi ke dia dicat? Ya at least kalau ngers tau lah ya, kalau misalnya sekarang kan ya sebenarnya sih gue udah sering cerita sih kalau yang tentang Rieso ya, sering udah gue cerita ya. Sekarang kalian tahu kan maksudnya, kalau yang bisa bikin gue senyum sendiri tuh ya kalau gue lagi ngeliat kontennya dia, soalnya dia tuh kayak tipikal yang cewek apa adanya gitu loh, kayak ya lucu lah gitu. Lucu terus. Ya gitulah. Dah, ganti topik ah. Cuman bikin ini doang ngarep. Nox. Shoot.
Welcome Rivaldo. Gue kemana aja yang setiap hari nonton baru tahu. Gue udah sering cerita loh, Ore. Udah sering. Ojo salting, bukan salting. It udah lah. Nah, sendiri dulu deh. Sampai nanti benar-benar ada yang pas buat dijadiin apa? Dijadiin teman hidup forever. Kalau gue mikirnya bilangnya bukan apa ya? Ya teman hidup selamanya. Never miss. Aduh kok jadi melo kok. Bukan melo, terbawa suasana namanya. Itu namanya terbawa suasana. Balik lagi kan gue bilang, gue orang kan bucinan. Gue bucin. Karena gue bucin, gue takut ada di fase-fase gue ngebucin. Susah. Udah tas promo aja. Berarti bisa robot Astro. Necromancy is a most noble art. Who here is worthy? Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Ntar bucin ninggalin viewers. Enggak lah, kalau nge YouTube itu kan udah kayak kerjaan buat gua. Ya kali gua ngebucin gak nge YouTube, terus habis itu gua juga dari mana nih? Gue mau belak-belakan aja gitu. Gue kuliah aja kagak. Mau kerja apa? Siapa yang mau nerima gue? Kagak ada. Modal apa gue? Modal senyum doang bisanya. MC akan kembali ke zaman Majapahit ya bang ya. Bagus. RYSW mau kok nerima lo, no. mau kok, so tau lo. Kelasnya RYSW juga kelas tinggi lo, kira dia gak mau nanti. Dia suka orang-orang Korea gitu, muka gue kan ada muka-muka Korea aja sama sekali coy. Paling spare part mobil. Duh. Stronger than yesterday. Stronger than yesterday. Light forever shines upon my work. Nando lu paling bisa lu ya bikin komen-komen kayak gitu ya. Tolong momenting kan. Sebelum rumah tangga membangun dulu rambut ya bang. Yoi. Gua tanam rambut dulu nih biar kalau misalnya nanti misal ya amin-amin ketemu sama RYSW gitu kan. Gua udah ada sedikit cukup modal di tampang dulu. Udah ganteng dulu.
ganteng dulu ya gini ya. Here's an old recipe for death. Ayo bisa, itemnya jelek banget dah. Tapi tetap gua ambilnya ini. Tell them to surrender. Setengahnya foto nikah ada. Riesnya suka produk lokal kok, buktinya dia suka lalapan sayur. Ya elah, mana ada begitu, itu kan makanan coy. Lu kira gue makanan. Apa sih ini? Anjir, Martisnya. Martis let gone coy, capek. Gue ya, kasum gue belum bintang 3, bentar. Gue gak boleh upset dulu sebelum jadi bintang 3. Kalau udah bintang 3, kalau udah level 8 dia chance keluarnya dikit banget. Nah, baru nanti kita cari si Leomord. Kasum darah 24.000 pakai skagarian helmet ya. Jadi 24.000. Korea, Korea. Aduh, kena mekera dong. Wah, tak komplit. Aduh, jadi bintang 2 dong. Aduh. Curang anjir. Star Wall Blade burih. Please kasih gue slot. Please kasih gue slot, please. Yes, yes, yes. Be sure to end the party. Request kalau udah Empire, kagak ada kalau udah Empire. Guide my sword. Come with the wind. Come with the wind. MMXV.
jangan sampai gue dikasih satu astro lagi. Lu bisa kan astro? I have no weakness. Okay. Gue jual dulu. Biar dapat income 24. Susah nih, dia ada wrestler, ada starfall coy. Dan dia ada winter. Lempar, cuak! Mampus lu, lempar lu. Mampus lu. Dua, tabung enaknya crowd control ya dia, jadi stunnya sampai 2,5 detik loh, yang bukan 3, yang iya bukan 3 nih. 2,5 detik tuh lama banget kan. Gak bisa gerak lu. Ih mati lu. Mati ketemu bayangan gua. Makan lu ya Starfall Blade lu ya. Makan lu. Ya iyalah Nanda. Gue lagi, gue udah berapa ini? Udah 2 bulan coy ngebotakin begini. Biar seger. Gimana kabar Mr. Gabut tuh? Let me show you the art of killing. Ini gue udah boleh bilang gue fix win gak sih nih guys? Di sampit dia 40.000 cok. Berapa sih tadi? Kalau ngumpul langsung. Udah gak ada harapan menang lagi. Arigato gozaimasu, arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Do 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 do.
99 wih, shit the pas banget power kalau gue lihat.